Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWP, Kang Mas? Waduh, Ca, ini memang apa ya? IWP semalam nggak bisa tidur ya, karena kemarin vaksin AstraZeneca dan ternyata emang luar biasa kuat ya efeknya, Ca. Dan tenang. Jadi IWP meriang, IWP merasa nggak karu-karuan badan ya. Sekarang juga kurang tidur gara-gara ternyata lambung juga terasa ya. Jadi ya udah, jadi ya gini, Cak, semrawut begini ya, nggak apa-apa ya. Anyway, by the way, IWP kali ini akan membahas sebuah kabar terbaru yang memang hot sekali. Kabar terbaru ini kita buat singkat saja ya, padat dan singkat supaya sampean nggak usah ada intro-introan ya. Kita langsung aja supaya sampean nggak ketinggalan kereta. Ini adalah sebuah kabar yang datang dari India, Cak. Jadi setelah kita menunggu beberapa kali, setelah kita menunggu kedatangan sosok dari New R15M yang sudah IWP share sama semuanya, mana dokumennya terkuak secara gamblang, bahkan dari powernya, kemudian juga dimensinya, namanya yang ternyata menggunakan label M. Ini memang label yang kita pikir akan memberikan sebuah additional performa, additional atau advance lah, advance bike. Ternyata powernya disinyalir akan turun karena hal ini akibat dari emisi gas buang BS6 yang memang ketat ya saat ini. Kan di India mereka memiliki regulasi terbaru emisi gas buang seperti di Eropa. Kalau Eropa kan Euro 5 ya kan, kalau di India sebutnya sebagai BS6. Ini adalah sebuah regulasi yang ternyata mengebiri ya, disinyalir demikian membuat power daripada mesin menjadi turun dari sebelumnya 19,3 menjadi 18,3 PS, Cak. Jadi 1 PS, Kang Mas, mudune, aduh sayang banget ya. Nah, ternyata, Cak, setelah sebelumnya kita mendapatkan bocoran gambar dari muka sosok yang disebut sebagai New R15M dengan sosok yang memang memiliki livery MotoGP Monster Energy. Ternyata nggak butuh lama bagi kita menunggu sosok gamblang dari R15M. Ini adalah sebuah desain dari mukanya yang benar-benar keren banget. Mukanya benar-benar R7 banget. Dari DRL-nya yang menyipit, kemudian juga lampunya tengah, proyektor yang benar-benar ya kita katakan sangat agresif lah. Jadi ini akan membuat R25 sebagai kakaknya menangis, walaupun ternyata, Cak, setelah dilihat dari samping banyak pro kontra terjadi, Kang Mas. Ini yang membuat IWP juga rada heran ya, sebagai biker, pemerhati biker yang cukup lama. Kenapa ya? Setelah dari depan ya dilihat enak banget, kemudian juga dari samping atas juga dilihat sangat agresif, sangar ya, karena ternyata Yamaha desainernya melakukan sentuhan-sentuhan pada side casingnya yang jadi lebih advance, dan juga pada poin-poin tertentu yang memberikan motor ini jadi lebih galak dan garang. Kok dilalacak, dilihat dari samping banyak sekali komen-komen sampean yang begitu menyayangkan ya. Jadi apapun itu, kita akan lihat saja, bongkar secara dekat sosok dari New R15M versi terbaru yang ternyata sudah nongol di dealer India walaupun belum di launching resmi. Gambar yang dirilis oleh Rev Nitro, Cak. Jadi Rev Nitro ini membocorkan sosok gambar R15 yang menjadi salah satu produk yang kita tunggu. Karena apapun itu di India seharusnya memang akan berpengaruh di tanah air. Oke, kita nggak usah berbelit-belit ya. Ibu akan tunjukkan ke sampean semuanya bocoran gambar terbaru New R15M yang sudah terkuak secara gamblang di publik India. Ini adalah sebuah generasi yang paling fresh 2022, sebutnya demikian, Cak ya. Dan walaupun belum ada dirilis secara resmi, tapi bisa kita gali dari sini. Nah, kita akan lihat dari sini, Cak. Oke, nah ini dia, Kang Mas. Ini adalah New R15M yang saya perhatikan di bagian mukanya sini. Saya lihat di sini ya. Jadi IWP akan memberikan kesampaian semuanya sosok gambaran item per item seperti apa perbedaan dilakukan oleh Yamaha. Nah, di sini adalah New L15M yang ternyata sudah landing, dan saya perhatikan di sini, nah ini dia nih, sebelah kanan ini adalah memang L15 juga. Dilihat dari knalpotnya yang ternyata berubah, knalpotnya menggunakan silencer yang lebih lebar dari depan ke belakang kayak gini, Cak. Kemudian bagian depannya kita lihat di sini. Nah, untuk bagian sini, Cak, bagian moncong, Kang Mas. Bagian moncong bisa kita konfirmasi bahwa rem R di sini adalah kotak penyimpanan atau posisi dari headlamp untuk R15 terbaru. Ini kotak ini memang sangat mirip dengan sistem atau konstruksi dari R7, di mana rem R-nya ini memang tidak ada fungsinya. Ini kotak ini bukanlah rem R sesungguhnya, seperti halnya ZX25R. Jadi ini lebih mirip seperti R25 yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Jadi ini benar-benar ya, kalau di sini kayaknya sih kayaknya malah bukan R25 kan bolong, Cak. Kalau ini sebenarnya buntu ya, sepertinya ya, karena ini kan low res. Jadi kita belum bisa simpulkan secara gamblang. Kemudian di bagian lampu sini, proyektornya disinyalir adalah
komponennya sama dengan MT-15, ya, menggunakan common part yang sama, Pro G dari MT-15. Dilihat door socketnya seperti ini ya, kalau kita zoom in. Nah, ya kan, kiri kanannya ada sebuah casing untuk menjadi penyimpanan dari Pro G-nya di sini. Ya, sini sepertinya buntu, IB nggak tahu. Nah, dari sini yang paling galak adalah bagian sininya, Cak. DRL-nya IB suka banget. Jadi ini seperti tipis putih di sini. Ini adalah DRL yang memang menjadi salah satu kekuatan untuk R15 terbaru ini. Jadi DRL-nya membuat sosoknya jadi galak banget seperti R7, R6, ataupun R1. Tapi shape-nya agak berbeda. Kalau yang R7 nempelnya di bagian atas sini untuk nyalanya, tapi kalau untuk R15M itu di bagian bawah sini. Oke. Nah, dari sini saya perhatikan bagian suspensi absidonya warna kuning, dan untuk lampu sennya ternyata menggunakan model yang lama seperti ini. Ya kan, saya perhatikan di sini. Nah, untuk batikan atau pattern bannya juga berbeda. Ini memang suppliernya sepertinya adalah MRF India. Jadi tidak atau bukan IRC. Nah, ini sosoknya dari depan seperti ini. Ini sudah nongkrong di dealer Yamaha India. Nah, oke. Okay. Ini adalah bocoran pertama yang bisa dibesar ke samain semuanya. By the way, untuk spionnya ternyata juga masih menggunakan common part yang sama ya. Spionnya nggak berubah, Cak. Shape-nya nggak berubah, sama aja. Dan juga India mirip dengan Indonesia. Di tanah air, ya. Kalau kita lihat kan ada dudukan plat nomor di India juga demikian. Sebagai informasi buat sampean, Cak, memang di dunia yang masih mengadopsi atau mengaplikasi plat nomor depan hanya ada 3 negara. Yang pertama adalah Indonesia, kemudian yang kedua adalah India, dan ketiga adalah Malaysia. Bedanya kalau Malaysia menggunakan stiker, maka kalau India dan Indonesia menggunakan plat. Bedanya juga untuk plat di versi India lebih kecil ya, jauh lebih kecil shape-nya dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau sampai nanya yang paling gede platnya di Indonesia, Kang Mas, paling besar platnya. Sementara India lebih kecil, dan yang ketiga adalah Malaysia, itu hanya stiker doang. Jadi ya nggak tahu deh kenapa sih ya, kenapa kita nggak ngikutin negara-negara lainnya, karena lainnya aja yang Asia seperti Thailand pun sudah nggak menggunakan plat nomor depan ya. Jadi gitu. Oke, kita langsung menuju yang next picture. Nah, untuk gambar ini dari dekat ya, Cek. Tadi udah share sama semuanya, ini dari dekat ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini sosoknya. Oke. Kita akan langsung menginjak yang gambar kedua. Ini yang paling Bibi suka, Cak. Gambar kedua. Nah, sorry, ini yang lama jadi salah nih. Gambar kedua yang dirilis atau dibocorkan oleh Left Nitro. Nah, di sini, Cak, kita paling suka ya. Di sini tuh kita ngelihat bahwa desainnya kelihatan keren ya. Ibu katakan keren, khususnya di area sini. Saya perhatikan bagian sini. It is very wonderful di sini, Cak. Very keren. Nah, ini dia. Kalau kita lihat, Kang Mas, di sini, ya, di sini kita ngelihat bahwa dari samping memang totally is very similar dengan R7. Mulai dari sini ya, bagian lampunya yang menyipit di RL-nya sini. Kemudian lampunya tengah, lampu utamanya hanya dicowak di sini. Jadi kelihatan, memang kelihatan kayak mencowak begitu ya kalau kita lihat. Kalau kita gedein sini seperti ini. Kemudian bagian samping-sampingnya sesuai dengan spacer juga sangat mirip di sini. Sangat mirip tuh, ya kan, di sini sangat mirip. Area sini dan sama tertulis, sama akan lihat di sini ya, tertulis R15. Jadi kemarin yang banyak mengatakan atau memberikan apa ya, banyak sekali prediksi bahwa ini R25 versi 3 dan sebagainya. Fix wis ora payu, Cak, wis gugur. Pokoknya sesuai dengan prediksi IWB. Oke, jadi dari situ kemudian untuk fender depannya masih sama dengan sebelumnya, Cak. Dan ini memang suspensi absidon baru pertama kali diaplikasi oleh Yamaha India untuk R15, karena pada generasi yang 3 R15 tidak menggunakan suspensi absidon di India, jadi menggunakan teleskopik. Makanya R15M ini menggunakan absidon, tentu membuat para biker India sangat senang pastinya ya, Cak. Kemudian untuk pelek-peleknya masih sama, shape-nya nggak berubah. Shape-nya masih model tipe Y, miring ya kita bosonya. Dan kalau kita lihat di sini juga berubah di sini. Nah, IWP katakan, IWP paling suka, sebenarnya IWP suka ya, bagian sini IWP suka. Ini memberikan feel bahwa motor ini jadi seperti lebih ke big bike banget ya. Jadi permainan dari sini, kemudian ada baut-bautnya di sini ya. Baut-bautnya itu di sini ada baut L, ada 3 baut di sini ya. Jadi depan ya, bawah, sini, dan di sini juga ada pemanis kayak di apa namanya, dicoak begitu. Nah, dan kalau di sini kita lihat bagian sini kayak benar-benar kayak R7 ataupun R1 ya. Jadi dibentuk tidak terlalu lebay, enak dilihat bagian sini.
Dan kita juga melihat bahwa delta box-nya ternyata jadi sedikit tertutup, Cak. Tidak terekspos jelas. Kemudian Yamaha juga melakukan revisi di bagian footstep sini. Sudah jelas kemarin ya, dan sekarang terbukti sekarang. Kemudian juga kalau saya perhatikan di bagian sini, Cak. Bagian sini juga berubah. Nah, tangkinya ini entah kenapa, IWB ngerasa tangkinya itu agak pendek ya, kalau seperti ini ya. Dan juga posisi dari sirip untuk bolong-bolongnya dipindah oleh Yamaha di sini. Kalau sebelumnya kan bagian sini, Cak. Nah, sambil saya lihat kursor IWB di sini. Dulunya sebelum di sini, sementara yang baru ini di sini. Nah, jadi juga shape-nya juga berubah. Shape-nya agak mengkotak, IWB ngerasanya nggak tahu deh. Dari sini tuh agak jauh posisinya, jadi agak coakan yang di sini. Agak gap-nya tuh terasa ya. Apakah ini buat kunci kontak? Enggak, Cak. Karena kunci kontaknya jelas lihat di sini. Jadi ini memang nggak tahu. IWB katakan mungkin supaya ada semacam variasi, jadi gapnya nggak terlalu mepet. Tapi feel-nya memang seperti terpotong dari sini langsung kayak mencuram ya. Jadi turun di sini mencuram. Oke? Lalu di bagian buritan. Nah, ini ternyata berbeda, Cak. Ini yang IWB katakan sebagai improvisasi. IWB senang. IWB senang, katakan senang. Karena kalau untuk yang generasi anyar ini ternyata sangat mirip dengan R1. Kita bisa perhatikan di bagian sininya, Cak. Jadi untuk casingnya, shape-nya itu kalau yang sebelumnya kan dari sini ditarik ke segini, Cak. Nah, kalau yang baru ini enggak. Dari sini langsung di bawah ke, ditarik ke bawah aja langsung. Jadi ini memberikan feel lebih enak dilihat, enggak terlalu lebay. Dan dikatakan ini adalah good decision. Nah, sini cakep nih. Karena kalau sebelumnya, saya bisa lihat kan, sebelumnya kan dari sini tarik. Nah, begini. Kalau ini enggak. Jadi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari shape atau dari angle ini memang cakep. Dan kalau kita perhatikan di bawahnya ini ada mud guard, tapi jangan salah, Cak, ini hanya versi India. Kalaupun nanti ada di tanah air, tidak akan seperti ini. Jadi jangan salah sangka, jangan salah prasangka, bosone, Cak. Ini hanya versi India, karena memang di sana trennya begitu. Jadi disesuaikan termasuk hadirnya mud guard. Ini adalah semacam pelindung dari sari guard ya. Jadi kalau cewek-cewek India kan kalau dibonceng, biasanya kan menggunakan sari guard. Apa menggunakan kain sari atau baju sari atau baju tradisional India. Nah, di sana memang ada kewajiban dari pemerintah India bahwa semua pabrikan harus memberikan yang non-matic ya, memberikan pelindung atau sari guard di sini. Nanti kalau untuk di versi sebelumnya, apa versi yang global tentu nggak ada di situ ya. Jadi dihilangkan. Nah, kemudian begitu ya. Nah, ini untuk lain-lainnya masih sangat mirip ya. Artinya seperti peleknya, kemudian juga bagian footstepnya sama. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Keren ya, IWB katakan ini keren, cakep, dari sini keren. IWB berikan nilai yang cukup tinggi untuk view dari sini. Nilainya di kisaran 8,5 ya kan, ini cukup tinggi, Cak, untuk desain. Tapi Kang Mas, tapi jebule dilalah, nah ibu sone, Cak. Jebule yang bikin IWB ada ngowoh bin doeh ya kan, ternganga bin ngaplo. Itu adalah view dari samping. Nah, ini cakep nih kan dari sini. Masih oke okay lah gitu kan. Ya. Dikatakan masih oke okay lah. Jadi inilah versi R1M yang color livernya juga sangat R1M banget. Dan inilah kalau kita lihat dari samping. Nah, wes sampean perhatikan sama lihat, sampean komen ya. Kira-kira kepriye Kang Mas? Ini adalah warna terbaru yang sempat menghebohkan kita semuanya. IWB sebagai blogger-vlogger yang sangat antusias dari pertama untuk nge-share ke sampean semuanya tentang sosok R15 generasi baru dengan mukanya yang R7 banget, sangat antusias, Cak. Lek bosone sawo mangat 45 pol. Tapi jebulin dilalah Kang Mas ketika yang lihat dari samping. Aduh, IWB langsung begini, kok ngene yo Kang Mas? Entah kenapa ya, kalau India yang mengembangkan proyek ini kok kadang-kadang memang rada-rada membingungkan buat saudara kita. Contoh FZ16 sudah cakep versi karbu, tiba-tiba dirilis yang FZ16 atau Bison ya kita sebutnya, yang versi injeksi yang juga nggak karu-karuan desainnya. Ini kan memang desain itu subjektif, tapi kan kita bisa merasakan di hati, benar nggak? Nah, ini pun juga terjadi pada R1 terbaru ini, Cak. Saya bisa perhatikan R15 terbaru ini, Cak. Saya bisa lihat di sini, Kang Mas. Di sini IWB lihat ya. Oke, kita akan coba sama lihat kursor IWB. IWB masih merasa agak kaku di bagian sini, Kang Mas. Jadi untuk bagian tangkinya itu entah kenapa IWB malah lebih suka yang generasi ketiga yang saat ini sudah ada di Indonesia pastinya. Kemudian di bagian sini Kang Mas ya, bagian sini juga ngerasanya agak kaku ya, karena tidak selaras antara sini dengan ini. Jadi seharusnya mungkin desainer bisa menarik dari sini, entahlah, IWB nggak tahu, pokoknya agak kaku di sini.
dan juga gap dari sini sangat lebar Kang Mas. Sangat lebar dan juga terasa kaku, termasuk garis-garis shape design dari samping. Totally kalau kita lihat view-nya dari sini, rasanya sangat apa ya, kaku gitu ya. Nggak terasa luwes, nggak mengalir. Kalau dari sini tarik begini, lihat tuh, kakunya tuh nggak enak gitu ya. Dari sini kemudian ditarik lagi ke bawah. Ini entahlah apakah hanya perasaan IWB setelah melihat kita dari depan, kemudian agak ke atas samping cakep banget, tiba-tiba dari samping view-nya totally lurus. IWB ngerasa, kita ngerasa seperti sesuatu hal yang berbeda, sosoknya tuh kayak kaku gitu ya. Kemudian juga yang bikin IWB bingung adalah shape daripada knalpotnya, Cak. Kenapa knalpotnya jadi lebih panjang dan agak ke bawah, bukannya ditarik lurus begini. Lalu di sini ya, silencernya kenapa seperti ini? Entahlah, IWB nggak tahu. Ini semuanya hanya opini pribadi yang tentu saja setiap orang memiliki yang namanya opini dan juga apa namanya pendapat masing-masing. Jadi sampean coba komen saja di bawah, apakah desain yang sekarang ini lebih cakep atau justru kemunduran dari samping ya Mas IWB. Sampean coba komen. Dan yang jelas Cak, kalau kita perhatikan bagian depan sini, kalau kita lihat di sini. Untuk suspensi upsidernya, IWB nggak tahu siapa ya suppliernya, tapi bisa saja memang disuplai tetap oleh Showa. Kemudian bagian bottom tube-nya, outer-nya agak beda. Agak beda bagian sini ya, dibandingkan dengan L15 tanah air seperti demikian. Kemudian juga bagian perangkat remnya memang beda, tidak seperti tanah air menggunakan Nissin, maka untuk versi India menggunakan Bybri atau Bybrembo. Nah, jadi beda Cak di sini. Kemudian untuk disc brake-nya masih sama Cak, disc brake-nya sama Mawon, sami Mawon ya, sama Mawon lagi. Kemudian juga di sini. Nah, ini yang bikin nggak enak banget di sini nih. Agak kakunya di sini, kurang mengalir nanti. Nah, sama bisa lihat untuk L15 yang versi 3 di sini dan sama bandingkan yang di sini. Nah, jadi gitu. Kemudian untuk stang-stangnya IWB nggak tahu, ini kok rasanya seperti sedikit upper yoke ya, perasaan IWB, apakah benar atau enggak? Kalau kita perhatikan di sini, nah ini agak tinggi posisinya, apakah ini hanya gambar ya, posisi gambar aja, atau memang untuk generasi terbaru ini sudah direvisi menjadi lebih tegak, IWB nggak jelas ya. Yang pasti, yang menarik adalah di sini ada tempelan R15M dan dengan font yang sangat mirip dengan R1M, warna biru. Dan di sini hitam, dan di sini juga silver. Ya, jadi untuk lain-lainnya masih sama, fender dan sebagainya sama. Kemudian kalau lihat dari moncong sami seperti ini, ya agak lancip-lancip begitu. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian side casingnya seperti ini. Yang di sini sih IWB suka ya, side casingnya lebih kelihatan big bike look. Tapi nggak tahu tarik-tarikannya ini yang bikin kurang luwes saja di mata ya. Lalu kalau kita lihat juga di sini sudah sedikit ditutup ya. Jadi kita hanya terlihat di bagian sasis frame data box-nya kelihatan dikit. Dan bagian undercoat-nya juga agak kaku di sini. IWB nggak tahu ya, lubang-lubangnya itu terasa kurang tegas ya perasaan IWB. Kemudian juga narik-nariknya itu masih entahlah. Saman komen aja lah. Jadi bagian sini juga nggak enak dilihatnya. Bagian sini juga nggak enak. Ditambah bagian sininya. Entahlah, bagian sini juga terasa lebih kurang nungging apa gimana ya. Tapi yang paling memang feel di sini sih, menurut IWB bagian sini dan juga bagian sini. Nah, sampean komen aja, apakah seperti IWB rasa sampean? Yang pasti memang Yamaha Indonesia harus benar-benar melakukan survei mendalam jika mereka ingin merubah desain untuk R15 yang saat ini dengan desain ini jika melihat dari samping seperti ini. Karena takutnya malah jadi blunder, Cak. Jadi blunder, ya. Jadi, itu adalah bocoran terbaru dari India dan memang informasinya Cak belum jelas untuk peluncurannya kapan. Dan kalau kita perhatikan secara head to head desainnya seperti ini, saman komen saja cakep mana menurut sampean antara L15M yang terbaru dengan R15 versi 3 yang sudah ada di Indonesia.
Oke, Kang Mas. Bis gelas ya, jelas gapa dan jingglang ya. Jadi itu adalah generasi terbaru, update buat sampean semuanya dari IWB tentang New Air 15M. Dan ada beberapa poin yang tentu saja menjadi strength point dari motor ini. Karena informasinya yang menggembirakan adalah generasi terbaru sudah dibekali dengan koneksi Bluetooth. Infonya demikian, walaupun kita harus tunggu. Karena ini hanya bocoran, belum official dari pabrikan. Kita harus tunggu info dan update dari sana yang pasti IWB akan selalu mengabarkan buat sampean semuanya. Apapun itu, informasi dari India. Dan kita juga akan tunggu benarkah untuk powernya turun menjadi 18,3 PS dan sebelumnya 19,3 PS. Jadi ini satu PS lumayan cukup gede sebut WB dengan penurunannya yang ya kita tahu bahwa sekarang kan the biggest power di market ya untuk 150cc secara data ya, secara data. Tapi kalau dengan kondisi saat ini yang memang sudah berubah seperti ini, ya pastinya menjadi GSX R150 yang akan menjadi the king of the king, baik data ataupun di lapangan. Ya, menurut IWB demikian ya. Jadi mengenai informasi, buat sampean semuanya, mohon maaf kalau kurang semangat hari ini, karena IWB kurang fit gara-gara kemarin vaksin ya, masih ngedrop badan, dan semalam kurang tidur gara-gara ya itu tadi, bangun tidur bolak-balik, karena badan nggak karu-karuan. Dan yang pasti, Cak, selalu jaga kesehatan, salam sehat selalu, dan jangan lupa, Cak, sampean selalu sholat 5 waktu. Itu yang terpenting, jangan pernah ditinggalkan. Dan ojo lali Kang Mas, subscribe juga Kang Mas, biar IWB semakin semangat memberikan informasi terbaru buat sampean semuanya. Sekarang yang terakhir, monggo sampean komen apakah srek dengan desain R15 terbaru ini yang saat ini ada di India dan sepertinya pengembangan juga di India. Monggo sampean komen supaya dibaca oleh Yamaha Indonesia. Oke, matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.